بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Apa kabar pemirsa? Saat ini saya berada di Jalan Kalimantan, Purwosari, Sindoadi, Melati, Sleman, Yogyakarta, untuk mengajak Anda meliput sebuah pondok mahasiswa dan sarjana yang cukup terkenal dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di dalamnya. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya kali ini. Abtaghi hudna yatimin tahirar ruhi naqiyya فيا إحساسنا أراه زاده التحنان فيا أبتغي حضن يتيم طاهر الروح نقيا كي يحيل ظلمة القلب بإحساسه ضيا كي أرى غابات أيامي بأضلاعه فيا كي يروي خافقي من طهر أعماقه ريا حضن أطفال اليتامى يترك الوجدان حيا يملأ القلب حنانا دافقا دفء الندية بين أرواح اليتامى يسكن الحب نقيا قد حباهم ربنا نبضا بريئا أريحيا نشعر الإحساس فيهم صافيا عذبا زكيا ضمني طفلي منيا ضمني أكثر هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. معذرة وأيكم قليلا. لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ محمد أغون برامتيا أدي. Oh, masya Allah. Dan kami dari Umat TV Pak mau meliput tentang pondok YouTube ini. Ya. Baik. Silakan kita mungkin bisa sambil. Baik. Sama dulu ya. أو خفيا ليس فيه أي بأس إنما اليتم عطية واسأل تاريخ القوم فيه tadi saya melihat dari sisi filosofinya ya Pak, nama Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara ya, mengusung jargon Muslim Profesional yang kemudian diuraikan penjelasannya adalah terstandar ilmu syar'inya, kemudian terasah intelektualitasnya, dan siap berkhidmat untuk umat. Ini ada kisah di balik nama-nama yang ada. Iya, ya. Ada. Seperti apa itu Pak? Dulu kan latar belakangnya di Yogyakarta ini kan banyak sekali mahasiswa dan mereka belajar tentang ilmu umum. Iya. Dimana mahasiswa di sini itu kualitas intelektualitasnya sangat bagus sekali. Kota pelajar Pak ya. Iya, kota pelajar. Yogyakarta. Ya, cuman karena mungkin mereka fokusnya di bidang ilmu umum, maka ilmu agama mereka agak sedikit terabaikan. Nah, oleh karena itu kita kan ingin mencita-citakan seorang muslim yang benar-benar kafah ya. Masya baik Allah. Dia secara intelektualitas keilmuannya bagus, juga secara muslim pribadi basic agamanya juga bagus.
sehingga kita menggabungkan dua kata itu, Muslim kemudian profesional. Nah, Muslim itu menggambarkan kemampuan agama mereka, di mana kita ingin membekali mereka secara standar keagamaan di dalam agama Islam. Ibadahnya bagus, ibadahnya lurus, kemudian akhlaknya itu mulia. Kemudian yeah. profesional itu adalah mereka memang ahli di bidangnya masing-masing. Sehingga kalau mereka menjadi dokter, maka mereka menjadi dokter Muslim yang taat. Kalau mereka menjadi insinyur, maka menjadi insinyur Muslim yang mempunyai kontribusi kepada umat secara luas. Sehingga definisi itu kemudian kita padatkan menjadi satu kata atau dua kata, itu menjadi Muslim profesional. Masya Allah, ya. Dalam banget. Kemudian para pesertanya ini nggak hanya dari dalam kota Yogyakarta, Pak ya? Mereka mungkin ada dari luar kota juga. Sudah ada berapa lulusan nih, Pak, semenjak didirikannya? Kalau lulusan kita berdiri sejak tahun 2003, sehingga praktis sekitar ada 10 angkatan, di mana per angkatan itu dulu awal-awal 5 sampai 10 orang. Sehingga secara gambaran data kasarnya kita lebih dari 100 orang. Masya Allah. Ngomong-ngomong tentang sejarahnya, Pak, awalnya seperti apa kisah pendirian pondok, pesantren, mahasiswa, dan sarjana ini, Pak? Jadi ini kan apa, dulunya kan orang-orang atau teman-teman yang tinggal di kos-kosan biasa, yang satu rumah itu terdiri dari 5 sampai 6 orang, itu merasa mereka haus tentang ilmu agama. Masya Allah. Nah, karena mereka haus tentang ilmu agama, kemudian merasa kegiatan di masjid itu kurang, maka mereka kemudian inisiatif untuk mengundang ustaz secara rutin. Nah, karena waktu luang mereka itu adalah pada subuh sampai sekitar jam 7, maka program pertama itu ya pagi hari itu. Kemudian mereka pagi sampai sore itu di kampusnya masing-masing, kemudian malamnya baru kita belajar agama lagi. Mereka dari kampus-kampus mana saja, Pak? UGM ya? Iya, tidak saja UGM, tapi semua, hampir semua kampus di sini ada. Jadi dari berbagai jurusan juga? Dari berbagai jurusan. Dari Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dari Universitas Negeri Yogyakarta, sampai di UIN, Universitas Islam Negeri. Ya, sehingga memang dikatakan kalau Yogyakarta ini mini Indonesia memang benar, karena kita datang dari banyak pulau. Tidak cuma dari Pulau Jawa, tapi juga ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi. Sekarang kita ini menuju ke tempat pemberdayaan mahasiswa ya, ke masyarakat ya, Pak? Saya dengar ada kegiatan di ROSA ya. Betul. Di ROSA itu apa sih, Pak? Iya, di ROSA itu adalah belajar di ROSA untuk orang dewasa. Jadi belajar membaca Al-Quran untuk orang dewasa. Jadi kurikulum di pondok mahasiswa ini memang 60% itu di dalam kelas, sedangkan 40% itu di luar kelas. Sehingga mereka tidak hanya dapat teori di dalam kelas, tapi mereka juga praktek di masyarakat. Dan lokasi pondok ini kan di tengah-tengah masyarakat ya. Artinya kita tidak ingin lepas dari masyarakat. Masyarakat itu kalau bisa merasakan manfaat kehadiran kita. Sehingga di masjid terdekat kita nanti akan bisa menyaksikan para mahasantri di sini, kita nyebutnya mahasantri, mahasiswa santri, itu kemudian mereka jadi imam masjid, imam di masjid, kemudian khutbah di masjid, kemudian mengajar TPA anak-anak, kemudian mengajar di ROSA tadi untuk orang dewasa, kemudian mengajar kegiatan kepemudaan mereka di masjid. Iya, baik. Kalau berbicara tentang kurikulum nih, Pak, gugus kurikulum ataupun materi-materi yang diajarkan di dalamnya, seperti apa, Pak? Ya, jadi tadi kembali ke kata Muslim itu ada terstandar ilmu syari'nya. Artinya ilmu syari yang ini kita berikan itu memang standar minimal seorang Muslim itu harus dikuasai. Jadi misalkan akidahnya, kita memulai struktur kurikulum akidah. Kemudian tentang ibadah dan fikih, kita mempunyai konsep kurikulum ibadah yang minimal untuk seorang Muslim. Kemudian itu yang gugus untuk standar ilmu syari'nya. Tapi juga ada tentang pengembangan diri. Pengembangan diri. Jadi selama mereka menjadi seorang Muslim itu harus menjadi Muslim yang mempunyai misalkan kepemimpinannya bagus. Kemudian bisa bekerja sama dengan orang lain. Kemudian bagaimana dia bersikap terhadap orang lain dan masyarakat. Nah, itu kita berikan kepada mereka. Jadi biasanya itu kita metodenya adalah penugasan dan berbaur dengan masyarakat. Selain saya melihat di nama-nama pengajar, di sana ada
bahkan ya Masya Allah ketua majelis intelektual dan ulama muda Indonesia Ustadz Ridwan Hamidi. Kualifikasi guru staf pengajar yang lainnya dari mana saja Pak? Ya, kita untuk rata-rata itu adalah mereka-mereka yang sudah sarjana tentang ilmu syar'i baik di dalam dan di luar negeri. Masya Allah. Ya, sehingga kita ada beberapa lulusan dari Saudi, ada beberapa lulusan dari Sudan. Itu untuk yang ilmu syar'inya. Tapi juga kita juga akan menghadirkan untuk metode kepemimpinan dan pengembangan dirinya. Kita juga banyak dibantu oleh beberapa profesor di UGM dan universitas di Yogyakarta ini. Kalau misalnya nih saya tertarik dengan program-program yang ada di dalamnya. Mekanisme untuk menjadi anggota pondok misalnya selain bahwa harus tentunya berdomisili dalam kota Yogyakarta itu syarat-syaratnya apa Pak? Jadi di sini ada dua tipe santri. Yang pertama santri yang mukim di pondok. Itu memang harus tinggal di dalam asrama kita. Kemudian ada tipe santri yang namanya mustami. Jadi dia asalkan bisa menjangkau lokasi ini secara baik, maka dia bisa mendaftar. Sehingga sebenarnya semua bisa ikut di dalam pondok ini. Tetapi kalau yang tinggal di sini memang terbatas. Kita punya kapasitas baru 30 santri sekarang. Sehingga syarat yang paling utama ya muslim, dan dia mempunyai semangat untuk belajar keagamaan, dan dia siap untuk mengikuti peraturan yang ada di pondok ini. Nah, sedangkan untuk detailnya nanti bisa dikunjungi di website. Di website? Iya, website di www.pondokalmadinah.com. Tanpa spasi. Masya Allah. Iya. Baik, sekarang kita menuju ke masjid, Pak, ya? Iya, ya, silakan. Iya. Ya, Faisal, ini sekarang kita berada di salah satu masjid di samping pondok mahasiswa kita. Iya. Jadi, ini adalah merupakan, dalam tanda kutip, laboratorium kami. Oh, begitu. Jadi, selain kita kegiatan di dalam kelas, kita juga ada praktek lapangan sekaligus langsung aplikasi kepada masyarakat. Nah, salah satu atau beberapa kegiatannya sekarang yang adanya adalah teman-teman mahasantri itu sedang mengajar TPA. Oh, gitu. Belajar membaca Al-Quran buat anak-anak. Termasuk yang disebut tadi tentang dirosa itu, Pak? Iya, tentang dirosa. Tentang pembelajaran Al-Quran untuk orang dewasa. Kemudian di sini juga setiap sholat lima waktu kita juga diminta untuk menjadi imam. Imam. Iya, imam. Khatib juga, Pak? Khatib juga. Oh, ya, khatib juga. Sehingga kalau khatib, karena sudah ada jadwalnya, kita ya mengikuti jadwal tersebut. Dan jadi biasanya mas santri itu setiap semester dibagikan jadwal, mereka mengisi jadwal tersebut, dan itu menjadi semacam laboratorium mereka. Baik. Betul. Kita melihat ke dalam dulu, Pak. Ya, silakan. Ini kebetulan ada kegiatan TPA sore hari ini. Baik. Kalau yang kegiatan di Rosa itu biasanya malam hari. Ya, jadi Faisal, tentang dirosa tadi, itu memang merupakan program yang khusus dirancang untuk orang dewasa. Jadi orang dewasa itu lebih banyak ke manula, artinya usia 40 tahun ke atas. Ya. Jadi kita tidak memungkiri masyarakat muslim di Indonesia ini masih banyak yang buta huruf tentang Al-Quran. Dan biasanya mereka malu untuk belajar. Kalau mereka digabungkan dengan anak-anak kecil seperti ini, ya, sehingga kita kemudian memunculkan kita memakai sistem dirosa itu. Dirosa itu memang sudah dibuat metode dan kurikulumnya khusus. Betul, untuk para khusus untuk para orang tua, manula, itu ya? Orang tua. Baik, Pak. Sehingga dalam kurikulum tersebut itu nanti 20 kali pertemuan mereka akan bisa membaca Al-Quran secara dasar. Iya. Sehingga kalau mereka sepekan dua kali, maka mereka selama 10 pekan atau sekitar 3 bulan itu mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Baik. Ya. Dan serunya di sini adalah sistemnya klasikal. Jadi mereka ada kegiatan semacam interaksi dengan teman-teman mereka, kemudian membaca bersama, kemudian mereka melantunkan bacaan-bacaan Al-Quran tersebut secara bersamaan. Sehingga kesan apa ya? Kesan belajar yang berat itu hilang di situ. Karena mereka bersama-sama dengan teman-teman sejawatnya, mereka belajar bersama di situ. Dan ini sudah kita buktikan dan sudah dua angkatan ini. Alhamdulillah. Ya, dua angkatan ini. Sejak dua tahun yang lalu. Iya. Sejak dua tahun yang lalu. Sehingga, dan salah satu kegiatannya ini seperti ini, Pak, ya? Iya. Kalau ini untuk yang anak-anak kita kenal dengan TPA. Iya. TPA seperti biasa. Nah,
Faisal, ini kebetulan ada seorang tokoh masyarakat, keluarga di sini, sekaligus juga Tamir Masjid. Tamir Masjid. Kami perkenalkan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kabar sehat, Pak Heri? Alhamdulillah. Iya, kebetulan kalau begitu, Pak. Saya langsung ingin mendengarkan komentar, kesan, dan tanggapan Bapak terhadap keberadaan PMA ini, Pak. Jadi kita bisa katakan kalau keberadaan PMA Pondok Mahasiswa Al-Madinah ini cukup memberikan warna yang berarti bagi Al-Hidayah yang Purwosari ini. Jadi mulai 2 tahun yang lalu, iya, 2011, kita sudah mulai mengadakan kerjasama yang baik, terutama dalam kaitan untuk memajukan umat. Jadi di samping itu kita katakan bahwasanya hubungan yang baik ini tidak hanya sebatas pada usaha-usaha ibadah mahdoh yang dilaksanakan di masjid ini, akan tetapi memberikan warna dalam kaitannya pembelajaran. Iya. Jadi anak-anak mahasiswa Pondok Al-Madinah ini, selain kegiatan mahasiswa yang sangat luar biasa, dia juga memberikan pengajaran bagi kami, terutama untuk lansia. Yaitu terkait dengan masalah belajar membaca Al-Quran yang belum bisa bagi jamaah di sekitar Masjid Al-Hidayah ini, yeah, betul-betul dari nol dengan sistem dirosa, ya, sehingga alhamdulillah sekarang sudah menginjak pada Al-Quran yang dibagi dalam 3 kelas. Kelas Fatimah, kelas Khadijah, dan kelas Aisyah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, terus untuk harapan-harapannya, Pak? Ya, ke depan harapan yang seperti inilah yang memang kami inginkan dari pengurus Tamir Masjid Al-Hidayah. Sangat berharap munculnya kerjasama yang baik, ide-ide yang baik lagi, yang semata-mata memang muaranya adalah untuk kemajuan umat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan kepada terutama Pak Direktur, Masya Allah, untuk kemajuan apa, untuk kemajuan bersama, baik dari segi kualitas, yaitu umatnya semakin paham dengan agama kita ini, kuantitas jamaahnya semakin banyak. Iya. Baik, terima kasih, Pak. Saya mungkin akan melanjutkan perjalanan dengan beliau. Ada beberapa hal yang ingin mungkin saya eksplor lagi dari PMA. Iya, ya. Baik. Kami sebagai masjid. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya, Pak. Barangkali ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita. Oh, baik, ya. Jadi Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara ini memang hadir sebagai salah satu bentuk investasi kecil kami dalam perbaikan suatu generasi. Yeah. Dan suatu generasi itu biasanya tulang punggungnya adalah pemuda atau pemudinya. Dan kalau diperas lagi, pemuda dan pemudi itu yang terbaik mereka itu ada di level mahasiswa. Sehingga memang bidang garapan kami itu adalah memang memperbaiki mahasiswa secara umum. Dan kami akan membekali mereka dengan ilmu agama, karena memang agama inilah nantinya yang akan bisa membuat mereka bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena itu kami sangat berbahagia sekali jika semakin banyak kaum muslimin yang bergabung dengan kami, semakin banyak kaum muslimin yang mensupport dengan kami, sehingga cita-cita kita bersama untuk memperbaiki generasi penerus kita itu bisa terwujud bersama-sama. Dan bagi pemirsa kita yang ingin berdonasi atau berpartisipasi dalam hal ini, bisa mengirimkan ataupun memberikan bantuannya. Iya, ya, benar. Karena memang sifatnya ini adalah non-profit, maka ya, kami sangat membutuhkan sekali suatu donasi, baik itu berupa sumbangan, hibah, dan lain sebagainya yang digunakan untuk operasional pondok mahasiswa ini. Nah, para pemirsa bisa menyalurkan donasinya melalui transfer rekening. Itu bisa tercantum di sini barangkali, Pak. Di ya, di dalam di layar kaca Anda. Itu nanti insya Allah semuanya akan kita gunakan untuk proses belajar mengajar mereka, kemudian proses menyiapkan mereka menjadi operasional, Pak, ya, muslim profesional. Iya.
Baik, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara, Pak. Dan saya sangat berterima kasih atas informasi-informasi yang telah diberikan, dan mudah-mudahan memberikan inspirasi positif bagi pemirsa kita. Saatnya saya melanjutkan perjalanan, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Faisal. Iya. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Muhammad Agung Bramantia, Master Engineering, Master Teknik, PhD, yang mana beliau merupakan direktur dari Pondok Madinah, Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara. Dan mudah-mudahan dari apa yang telah kita sampaikan bisa menginspirasi positif sebagaimana disebutkan tadi. Jangan lupa, jika Anda memiliki saran, ide, dan kritik terkait dengan program Wisata Iman kita kali ini, Anda dapat menghubungi kami juga di alamat email yang sekarang muncul di layar kaca Anda. Dan akhirnya saya Faisal Mursila undur diri, pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhamullah. Saya masuk di Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara ini pada tahun 2012. Saya merupakan santri kedua, tahun kedua untuk tahun 2014 ini. Pertama kali saya untuk masuk di Pondok Mahasiswa Al-Madinah ini, saya ingin mendapatkan banyak ilmu syar'i, di mana selama saya kuliah saya hanya mendapatkan ilmu dunia saja. Pada saat awal saya untuk masuk di pondok mahasiswa ini, saya beranggapan hanya mendapatkan ilmu syar'i saja. Namun, masya Allah, bukan cuma ilmu syar'i saja yang kami dapatkan, tapi mendapatkan soft skills yang lainnya seperti keorganisasian dan pemanfaatan skill yang kami miliki. Di Pondok Mahasiswa Al-Madinah ini, kita mempunyai beberapa tim, yaitu adalah tim penulisan, tim IT atau Mujahid Cyber. Kemudian kesan dan pesan saya di Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara ini adalah, yang pertama, kami mendapatkan ilmu syar'i dari ustadz-ustadz yang insya Allah yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Jadi kami mendapatkan pembelajaran bahasa Arab, kemudian pembelajaran mengenai hadis, tafsir Al-Quran, dan beberapa materi-materi ilmu syar'i lainnya. Di samping itu, kami tidak hanya mendapatkan ilmu syar'i, namun kami juga diaktifkan untuk berorganisasi. Jadi di Pondok Mahasiswa Al-Madinah ini kita memiliki beberapa tim divisi, yaitu tim divisi penulisan, yang dimana mereka atau kami aktif di dalam penulisan. Kemudian selain tim penulisan ada tim IT, dimana tim IT itu koordinatornya saya sendiri, dengan nama Mujahid Cyber. Jadi kami membuat website-website khusus untuk Pondok Mahasiswa Al-Madinah, kemudian mengelolanya dan merekam kajian-kajian dari ustadz-ustadz kami, kemudian membuat desain-desain dari kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Di samping itu juga kami juga selalu mengadakan sebuah event-event lainnya, sehingga skill kami dalam berorganisasi semakin terasa. Alhamdulillah, kegiatan-kegiatan pembelajaran di Pondok Mahasiswa Al-Madinah ini dan kegiatan kuliah dan aktivitas lainnya tidak terganggu, karena kita harus belajar bagaimana manage waktu kita. Dan saya berharap Pondok Mahasiswa Al-Madinah ini bisa semakin besar dengan materi-materi pembelajaran yang lebih berbobot, dan berharap banyak alumni-alumni Pondok Mahasiswa Al-Madinah ini bisa menjadi lebih sukses nantinya, baik dunia dan akhirat. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahyo Sadewa Hutomo, biasa dipanggil Tommy. Saya saat ini sedang kuliah di salah satu universitas tertua di Indonesia, dan saya bergabung di Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara sejak tahun 2011. Pondok ini menurut saya sangat luar biasa.
dengan guru-gurunya atau dengan para asatidnya yang lulusan dari Madinah dan juga dari universitas yang mumpuni dan juga para ustadznya mumpuni di bidangnya. Dan kemudian kesan-kesan saya di sini sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan dari ilmu syar'inya. Kita mendapatkan mata pelajaran atau mata kajian gitu seperti ilmu fikih, kemudian akidah, hadis dan juga bahasa Arab dan masih banyak lainnya. Dan itu juga tidak didapat dan itu didapatkan dengan cuma-cuma. Bayangkan, kami di sini hanya membayar kurang lebih sama seperti kos gitu ya. Kos biasa, kemudian tiap ba'da subuh atau ba'da maghrib atau ba'da isya itu ada kajian. Dan itu juga ustadznya yang datang ke pondok ini. Biasanya dan terkadang juga kita itu juga mengunjungi atau datang ustadznya di masjid. Dan di selain itu, kita juga mendapatkan leadership seperti itu. Bagaimana kita mengatur organisasi dan mendapatkan amanah-amanah yang apakah itu di tingkat masyarakat ataupun di tingkat universitas. Di masyarakat misalnya kita mendapatkan amanah PPA dan ada juga mas santri dari kami dari Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara menjadi direktur TPA dan sekarang ini merupakan direktur TPA dari Al-Hidayah yang ketiga kalinya. Di samping itu mahasiswa atau mahasantri di Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara ini juga aktif di berbagai organisasi di universitas. Misalnya di BEM, ada yang menjadi presiden BEM. Kemudian harapan saya untuk kedepannya bagi alumni dari Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara ini bisa membagikan ilmunya kepada masyarakat luas dan juga sesuai dengan visi Pondok Mahasiswa ini, yaitu melahirkan pemimpin dan kader dakwah dari kalangan mahasiswa yang terstandar ilmu syar'inya, terasa intelektualitasnya, kemudian profesional di bidangnya dan siap berkhidmat untuk umat dan bangsa, bisa mengarahkan masyarakat menjadi hal kepada kebaikan dan juga menjadi contoh kepada lingkungan sekitarnya dan juga para alumninya bisa datang ke sini untuk membagikan ilmu-ilmunya serta dapat menjadi suatu tolak ukur bahwasanya oh seperti ini toh mahasiswa itu, oh seperti ini toh sesuai dengan tagline Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara yaitu Muslim Profesional, menjadi suatu mahasiswa yang profesional dan kemudian menjadi suatu hal contoh bagi teman-temannya ataupun bagi masyarakatnya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.